Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini saya mau mencoba bermain game PS4 lagi yang berjudul Raid menggunakan PS4 Slim Hand saya. Seperti biasa, di sini bukan remote play guys. Karena kenapa? Karena di sini menggunakan kabel OTG, sedangkan remote play itu tanpa kabel alias wireless dan menggunakan jaringan. Sedangkan ini menggunakan kabel OTG tanpa jaringan guys. Kenapa saya menggunakan kabel OTG gak remote play? Remote play kadang gak full screen gambarnya dan juga kadang delay. Sedangkan mode OTG ini gambarnya full screen dan gak bakalan delay guys untuk kontrolnya. Karena langsung dari PS4-nya. Untuk kontrolnya guys ya. Langsung tersambung ke PS4-nya. Dan di sini si HP-nya bisa nempel di stick PS4-nya karena menggunakan holder alias klem guys namanya guys ya. Di sini juga bisa sambil rekaman. Aplikasinya menggunakan apa untuk menampilkan gambarnya, yaitu adalah Next USB kamera. Untuk baterainya berapa persen di sini terkurasnya? Di sini di awal-awal 87%, nanti saya akan tunjukkan di akhir video apakah baterainya berkurang atau tidak guys ya. Jadi seperti itu aja untuk penjelasannya, langsung saja di sini kita mulai guys. Mending di TV, mending itu, mending ini. Ya bukan kamu mending juga sih kalau gua. Bukannya gak ada TV guys, ada TV juga nih. Cuman lagi mau main di HP aja. Anjir, belum pernah main ternyata. Udah, saya mau main di sini malam beginian. Oke. Udah aja. Mana sih? Susah banget diatur nih. Choose a bike to start, but remember. Pake motor apaan ya? Motor beginian aja. Merah nih, mantep nih. Quick mode aja guys ya, biar cepet nih. Quick race. Ini guys ya, gaskeun aja full screen, mantep nih Ducati motornya guys. Kayak lemot banget ya majunya, orang lain kenceng ini malah lemot begini. Jalanannya pakai jalanan umum guys, kayaknya bukan kayak di MotoGP. Ini motor kayak gak bertenaga banget asli. Gak nyuk-sruk, diseluduk juga. Berapa putaran sih? Harusnya berapa putaran ini teh?
Langsung posisi 3. Cuman akselerasinya jelek nih motor asli. Harus gaspol aja di tikungan ini mah nih. Cuma juara 3 doang, guys. Tapi mantap sih. Permasalahannya ini apa namanya? Enggak itu, guys. Akselerasinya jelek banget. Enggak ada replay ini teh, ada nih replay. Coba lihat dulu replaynya bentaran, guys. PR46 udah kayak Valentino Rossi aja, guys. Ternyata di sini ada si Rossi juga, guys ya. Ternyata ada si Rossi juga tuh, Valentino Rossi dari PR46. Iya. Gue bayi geboy bawa motornya kayak pemula banget. Oke, di sini udah hampir 10 menitan, guys. Dan saya jelaskan dikit, ini bukan remote play karena menggunakan kabel OTG, sedangkan remote play itu tanpa kabel. Dan di sini untuk baterainya berkurang berapa persen? Di sini tadi awalnya 87%, sekarang masih 87%. Di sini juga bisa sambil rekaman juga. Gambarnya full screen, gak delay sama sekali, mantap. Bisa sambil rebahan. Oke. Baterainya gak berkurang 1% pun ya, guys ya. See you in the next video.